Nah, ini teman-teman ya, saya sudah dapat kabel yang sesuai dengan warna yang ada di dagang sini ya. Jadi yang kita pakai, nah, ini ya, kita ikat dulu kabelnya di sini. Kita ikat dulu kabelnya dengan tali tis supaya tidak goyang. Jadi ini R2 biru, kita masuk di biru ya, kita cari R2. Nah ini R2 teman-teman, ini adalah R2. Jadi R2 kita perhatikan posisinya ya, R2 kita potong ya, jangan lupa R2. Kita buka ML-nya. Sudah terbuka, kita masukkan di kabel biru ya, kita masukkan di kabel biru, kita solder, kita panasi dulu solder ya, ya lupa memanaskan tadi solder. Jadi kabel biru ini sudah terpasang di sini, kabel biru R2 ya. Sekarang hitam. Jadi hitam R1 dan S2. Kita cari R1. Ini dia R1. R1 S1 ya. R1, S1. Nah, ini dia. Warna hitam ya. Jadi kita buang dulu ini. Jangan salah ya. S1, R1. Kita buang dulu. Lalu kita bilit ya supaya tidak terlepas. Kita buka anunya, kawat emailnya. Kita sambung ke kabel hitam ya. Kabel hitam berarti fase ya, fase. Di sini masuk strom nanti. Kabel hitam. Nah. Setelah itu
kita masuk di warna merah. Merah ini merah, merah S2 M1. Jadi S2 M1, kita cari S2 M1. Ini dia M1 teman-teman. M1, kita cari S2-nya. Nah, ini S2. M1. Seharusnya sudah tergabung ya. Nah, ini M1. Ini S2. Kita gabung L1 S2. Kita gabung dulu. Kita gabung dulu dia ya, supaya tidak terlepas nanti. Jadi biasanya kalau saya menggulung dinamo tornado itu, saya memakai sistem mas pion. Tetapi kali ini saya memakai sistem yang ada pada aslinya ya, yang skema aslinya itu. Jadi saya mencoba memakai skema aslinya. Sepertinya lebih sederhana ya, gambar skema aslinya. Nah, jadi ini M1 S2 tadi ya sudah merah ya. Sekarang L1 M2. L1 M1 ya, merah ya, merah ya, merah. M1 S2 kita masukkan warna merah. Perlu hati-hati teman-teman ya, jangan sampai salah menyambung, bisa mengakibatkan kegagalan. Sekarang L1 M2 warna coklat. L1 M2 L1 ini L1 ya. L1 kita cari dulu ujungnya. L1 dia L1.
L1, M2. Ini dia L1. Ini dia L1, teman-teman. M2. M2 L1 ini ya. M2 L1. M2 L1 kita gabung dulu. Warna coklat. Sini ada kabel warna coklat ya. Warna coklat. Nah, sekarang untuk abu-abu L2. Kita masuk ke abu-abu L2. Ini ada L2 ya. Masuk ke abu-abu. Abu-abu. Kita ambil dulu menunya. Nah, ini sudah terpasang semua ya. Jadi kita tinggal solder, teman-teman. Kita tinggal solder. Atau kita ikat dulu ya. Kita ikat dulu.
penting pelan-pelan ya. Kita tidak usah terburu-buru dalam mengerjakan. Yang kita inginkan adalah hasilnya. Jadi untuk apa kita terburu-buru, nanti hasilnya malah kita gagal. Jadi kita tidak perlu terpancing dengan keadaan. Kita kerja pelan-pelan saja ya. Apalagi kalau baru pertama, Anda harus sabar. Jangan terburu-buru.
Jadi mengikat gunung dinamo ini juga adalah sebuah sebuah ilmu ya. Jadi mengikat seperti ini bagus ya dipraktekkan juga. Jadi ikatannya kelihatan indah ya kalau ikatan seperti ini kita pakai. Jadi bagus diaplikasikan ke dalam gulungan, walaupun sebenarnya ikatan itu ada yang gampang, tidak perlu repot-repot seperti ini. Cuma ikatan seperti ini cantik ya kelihatannya kalau kita mampu mengikat seperti ini, walaupun bukan sebuah keharusan. Cuma ya kalau mau kelihatan bagus dan cantik seperti aslinya ya ikatan seperti ini teman-teman. Anda harus bisa ya seperti ini. Baik, kita solder dulu ini. Kita solder dulu supaya nanti kita tutup